Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah menutup secara resmi Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam Pentas Pai ke-8 di Taman Sultanah Safiatuddin Jumat 13 Oktober 2017 malam. Nova tak lupa berterima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan itu. Nova berharap seluruh rangkaian acara selama Pentas Pai memberi kesan yang mendalam bagi semua peserta, sehingga semangat meningkatkan pengetahuan di bidang agama Islam semakin menguat di kalangan generasi muda Indonesia. Pentas Pai, kata Nova, bukan hanya untuk menorehkan prestasi, tapi juga menekankan agar pendidikan berkarakter Islam menjadi semangat bagi generasi muda calon pemimpin masa depan. Karena itu, semua pencapaian yang diperoleh selama kegiatan tersebut harus diperkuat lagi di masa depan, agar wawasan terhadap ilmu agama Islam dapat terus ditingkatkan. Zai, 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 zai,